Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Baru-baru ini tular di aplikasi TikTok apabila seorang individu tampil membuat teguran secara terbuka buat penyanyi Kai Bahar. Dalam hantaran itu, individu berkenaan telah menasihatkan Kai untuk tidak berkawan dengan golongan kaum sejenis dan mendakwa tahu apa yang dilakukan penyanyi itu ketika bercuti di Pulau Langkawi pada malam tahun baru 2024. Teguran untuk Kai Bahar, arwah maknak yang terbaik untuk Kai, cukuplah bergaul dengan geng sejenis. Saya tahu Kai pergi pulau, celebrate New Year dengan siapa. Jelas Kai, dia ke Langkawi bagi tujuan bercuti bersama teman lama dan turut menyambut hari kelahirannya juga. Katanya lagi, sebelum ini dia tidak mengambil kisah mengenai kata-kata negatif, namun kehilangan ibunya baru-baru ini seolah-olah menambah luka di hati. Aku sekarang tengah sakit, syurga aku dah tak ada. Tapi bila nak kaitkan pasal arwah mak aku sedih. Aku kenal diri aku siapa. Kau tak kenal aku, tak kenal kawan-kawan aku. Jaga aib masing-masing. Penyanyi lagu Lulu ini turut berharap agar netizen berhenti memfitnah dan sebaliknya menjaga aib sendiri.